Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai teaser lovers, welcome back to channel teaser update ya. Di kesempatan kali ini Bang Min hadir kembali menyapa kalian, pastinya bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial A. Alsha dan Kak Titi. Tapi jangan lupa dong untuk selalu support Bang Min dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min pastinya makin semangat menyajikan informasi hangat dan terbaru seputar papasha dan mamanya Selen. Oke ya teaser lovers, kita cek yuk apa saja info hangat dan terbaru di kesempatan kali ini spesial couple teaser ya, check it out. Updatean penutup di kesempatan hari ini teaser lovers, kita masuk di video Instagram story Kava Berry nih. Seperti biasa, jika Kak Titi sudah mau off air, selalu ditampilkan after make up oleh Kava Berry ya. Jika Kak Tiara Andini sudah ready untuk acara off airnya, pastinya Kava Berry selalu mengupdate di Instagram story-nya after Kak Tiara Andini dipolish make up dan juga sudah berganti kostum wardrobe untuk performnya malam hari ini di Mataram Fair Lombok Nusa Tenggara Barat nih teaser lovers. Keren ya teaser lovers, mamanya Selen. Manja tangannya bagus banget, gini. Oh iya, oh sayang, suka ini. Oh gede banget ini t-shirt ya. Bukan ini apa, oh sportif. Hey Tiara Anugrah Eka Setio Andini tidak bisa jauh dengan yang namanya kucing ya teaser lovers. Wajar saja dong Kak Tiara Andini, ibu dari Esjin, Esan, Jinora dan Baby Elen ini pastinya jika sudah bertemu dengan kucing pasti langsung diuwel-uwel, digendong, dielus-elus pastinya ya teaser lovers. Seperti apa yang Bang Min tampilkan tadi, updatean dari Kak Fani Sagita Makeup Studio dan Kak Fauzi Fadli, fotografer kesayangan para warga bucin, pastinya ikut serta juga dengan rombongan untuk Mataram Fair di Lombok Nusa Tenggara Barat malam hari ini ya teaser lovers. Ini detik-detik Kak Tiara Andini sebelum manggung nih, diupdate oleh Kak Fauzi Fadli bermain terlebih dahulu dengan kucing yang ada di bait stage. Update dari Instagramnya Kang Cilok Titi, di sini Kang Cilok dari Lombok sudah mulai standby berjaga ya teaser lovers, sampai-sampai membawa poster dengan gambar wajah dari Kak Tiara Andini. Pastinya ini namanya Kang Cilok garis keras ya, siap support dimanapun mamanya Selen, apalagi Kak Tiara Andini hari ini mampir di Lombok di kota tempat mereka tinggal, pastinya tidak mau ketinggalan nih geng Kang Cilok, penyemangat Kak Tiara Andini pastinya. Buat kalian semua teaser lovers, mungkin saja pas video ini diupdate bisa langsung meluncur ke Instagramnya Mutiara Lombok ya teaser lovers, karena tadi Bang Min sempat memantau Instagram ini melakukan live Instagram untuk performnya Kak Tiara Andini, padahal waktu tadi itu belum dimulai waktu Kak Tiara Andini perform. Tapi bisa kalian pantau terus ya Instagram Mutiara Lombok ini teaser lovers, semoga saja ada live Instagram. Bang Min pantau tadi sih sempat melakukan live Instagram walaupun Kak Tiara Andini belum perform ya teaser lovers. Sekian saja dulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan kali ini, dan untuk kalian semua jangan sampai ketinggalan updatean terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini, channel teaser update. Makanya jangan lupa dan jangan segan untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Bang Min ucapkan terima kasih nih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.